balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi. Kali ini gue mau ulas tentang toko velg. Wah, cuman kali ini kita nggak ke toko baru nih, tapi kita ke toko second ya. Jadi velg second ini worth it nih ya bagi kalian-kalian yang mungkin budgetnya masih pas-pasan atau mungkin kurang segala macem ya, nggak bisa beli baru, nggak apa-apa. Second-nya juga banyak kok ya kan. Nah, ini kebetulan kita ada di Semarang. Wah, ternyata di Semarang juga ada. Nama tokonya JDM, ini ada alamatnya di bawah sini. Ada nomor teleponnya juga di bawah sini. Nah, ini gue harus kasih tahu, kalau misalnya video ini tayang, kalian harus buru-buru, kalau emang tertarik langsung buru-buru hubungi. Apalagi kalian warga Jawa Tengah dan sekitarnya, langsung datang ke sini atau bisa kontak via WA dulu. Karena apa? Karena barangnya pasti limited banget. Jadi kalau baru itu kan kita punya stok berapa puluh set. Kalau second nggak juga, belum tentu ada di setiap waktu. Oke, langsung aja kita lihat ada velg apa saja dan harganya berapa aja. Let's go. Nah, sekarang gue mau ketemu lo, Bang. Siapa namanya nih? Mas Febri. Siapa? Mas Febri. Febri. Iya. Nah, Bro, ini second kan ya? Second semua. Oke, sekarang kita mau lihat nih, ada velg second apa aja sih di sini? Kita ada. Coba menurut lo, velg-velg yang bagus dulu menurut lo. Ini mana? Second tapi like kondisi. Ini second. Second. Masih anjir. Ini buset. Ini Gymkhana kan? Iya. Gymkhana dijadiin second. Bener-bener. Gua aja gua simpen-simpen. Ini ada ya? Berapa duit ini? Tuh kena 3.500. 3.500. Ring 15. Iya. Masih mulus banget. Hah? 16. 16? 16. Walah, masih mulus banget velgnya. Cakep. Nah, ini juga nih, ini Tikala nih. Tikala. Ini second 17. HSR nih, ring 17, lubang 10. Lebar 7,5, lubang 10 tuh. Itu apa 70% tuh? Bannya? Enggak, apa pakai ban? Enggak. Oh. Velg aja. Ya, ada lecet-lecet pemakaian sedikit sih ya. Tuh, ya kan. Tapi kalau gini-gini bisa dirapin enggak sih? Masih bisa. Oh, maksudnya nanti bisa dicol lagi kan? Dikit, ya, bisa. Dirapin lagi bisa. Terus ada Tikala. Terus ini juga nih. Konga ring 18, lebar 8. Berapaan nih? Tuh sekitaran 4 jutaan. Ya. 4 jutaan tuh. HSR ini pinggirannya masih aman, ya. Mulus tuh. Ya. Ya guys ya, ring 18 lebar 8 untuk lubang 5. Terus apa lagi nih? Ada ring. Mana lagi coba? Nah, ini velg-velg OEM-nya juga banyak nih. Ada standar Livina. Livina, BMW. BMW. Ini BMW E31 nih kayaknya. Ya, E31. Ya. Berapa ya ini ya? Lupa ada gua, enggak tahu. E36 ya. Ada Chevrolet Spin. Terios tuh. Ring 17. Ini kalau yang OEM-OEM gini berapa harganya? Kisaran ada yang 3,5, 2,5 variasi. Berarti start dari 2 jutaan. Ya. Dari 2 jutaan. Wah, ya kan siapa tahu kalian bosen pengen ganti. Ini Diamond HSR nih ya, cuman udah lumayan juga nih. Ya, kalau ini di apa? Pakai Scotlet ya, bisa dilepas. Oh, ini Scotlet ceritanya, ya. Item ini Scotlet. Iya. Oh, ini lumayan nih. Ring 15 lebar 6,5, masih pakai ban, bannya juga masih cukup. Bannya masih tebal banget. Berapa duit nih? 3,8. 3,8. Velg plus ban. Velg plus ban tuh kan. Ini jawaban kalau kalian budgetnya pas-pasan. Ini menarik perhatian gua nih. Ini waduh, ring 19. 5 x 112 nih untuk Mercy. Mercy BMW baru nih, tubannya juga masih tebel. Berapa nih? Tuh kena 8. 8 jutaan. Wih, 8 jutaan worth it lah. Setengah dari harga baru. Ini mantap. Juga masih mulus. Ini apa nih? Bon HSR. Wastagfirullahaladzim. HSR Bon ring 18 ya? Iya. Ring 18 lubang 5 ya? Iya, benar. Lubang 5, bannya juga masih tebel ini. Beuh, ini velgnya sih masih mulus banget sih. Ini orang jual apa gimana? Tuker tambah? Tuker tambah. Kenapa dia tuker? Paling ganti model, kalau enggak ganti ring. Ganti model? Iya. Waduh, padahal ini velg kesayangan gue juga nih. Soalnya kita pakai di Obri. Ini berapa duit nih ring 18 sama ban nih? Tuh kena 6,5. Ah! 6 jutaan? Iya. Wah ya, 6 jutaan doang udah bisa dapat velg ASR Bun. Cakep, ring 18, lubang 10 ya? Iya. 500, 514. Iya. Udah lah, nih ayo cepetan nih, buru-buruan nih. Yakin gua abis ini pasti langsung banyak, langsung laku nih pasti. Terus mana lagi yang cakep nih ya? Ini ada TE37. Ini model TE37 nih ada juga.
Berapa duit nih? Tuh 4,5. 4,5 juta. Ini juga cakep nih. Rote. Ring 18 ya? Iya. 512. Iya, benar. Buat Mercy ya, buat Mercy Mercy nih. Bagus nih, bannya juga masih tebel tuh. Mana lagi. Ini juga Merkin. Merkin tuh. Beh. Berapaan? Ring berapa nih? Tuh ring 18. 18 berapaan? Kisaran 7 jutaan. 7 jutaan. 7 jutaan dapat ya? Iya. Setengah harga, Bro. Terjawab banget. Terus ini juga ada yang velg-velg only juga ada. Kalau misalnya nih beli velg second nih di JDM Semarang ini, apa aja sih benefitnya? Kita ada free sepuring. Oh, sepuring juga udah free. Masuk free? Iya. Luar biasa. Terus terus. Balancing, sepuring, pasang, pentil. Pentil ban. Angin nitrogen. Anginnya udah pasti nitrogen lah ya. Kalau ASR itu pasti udah nitrogen lah. Kita nggak mungkin pakai oksigen biasa. Terus ini yang di bawah ini, cakep ini. Ring 20. Ring 20, buat mobil apa? Lubang 6 kayaknya ya? Iya, buat Pajero. Fortuner Pajero ya? Iya, benar. Nih, Zandak nih untuk pengguna Fortuner Pajero nih. Wuh, kan manis banget. Pinggirannya juga masih aman tuh. Ya, ada sedikit nih. Sedikit. Masih bisa, tapi bisa di... Bisa. Nah, tenang aja walaupun... Kalau velg second itu keunggulannya adalah masih bisa kita repair-repair. Masih bisa kita repair. Kalau di sini diterima repair velg juga nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi kalau customer kita mau repair velg, kalian bisa langsung datang aja ke sini. Nih, alamatnya nih. Apa namanya? Yonggan sama JDM nih. Iya. Satu tempat ini satu sini. Ini. Apa tuh, nih? Lumayan race. Nih. Race. Model race ya, ring 17, lubang 8. Tuh. Oh, masih manis banget. Kisaran berapa itu? 3 jutaan. 3 jutaan. Iya. Bajigur. Itu yang lebih parah tuh. Itu Rai S1 itu ngapa itu di atas? Ring berapa itu? 17. Ring 17? Iya. Lubang berapa itu? Lubang 8. Lubang 8, bah. Ring 17, lubang 8. Speknya banyak nih pasti yang suka nih. Tuh Rai S1 yang warna hitam ya? Iya, yang hitam. Astaga, itu orang jual deh ganti velg apa emang? Paling... Ganti model? Ring, kalau enggak ganti model. Oh, naik ring ya? Kalau yang ini. Itu Rai S1 masih mulus banget, Boy. Tuh, berapaan? 3 jutaan sama. 3 jutaan? Ring ya. 17? Iya. Walah. Kalau barunya nggak mungkin dapat lah, dua kali lipat lah barunya ya, ring 17. Oke, dan masih banyak banget pelek-pelek pilihan lainnya lagi nih. Oke. Standar-standar. Banyak. Brio nggak ada apa ini? OEM, OEM-nya? Laris. Nggak ada ya? Laris manis ya? Iya, cepet. Cepet ya? Kalau ini apa? Agia nih ya? Oh iya tuh, standar Agia tuh. Nih, siapa tahu yang butuh serep-serep, siapa tahu peleknya udah ini. Kalau gue biasanya velg-velg kayak gini gue jadiin serep buat cadangan. Iya. Ya udah. Kalian yang mau cari velg second untuk area Semarang sekitarnya, kalian bisa hubungi JDM di bawah sini. Nanti ketemu Bro Faris. Faris ya? Febri. Febri, sorry velg. Nanti ketemu Bro Febri juga di sini, bisa tanya-tanya. Nih kalau untuk harga masih bisa negosiable kan nih? Masih bisa. Masih bisa nego lah ya. Masih bisa. Wais. Pokoknya lu datang tunjuk. Kalau fitting boleh juga? Fitting boleh. Mau satu pelek, tiga pelek. Wah, gue pikir kalau second enggak boleh, ternyata boleh juga ya. Boleh fitting-fitting pelek juga. Ya udah, Bro Febri, thank you ya. Segitu dulu video kita kali ini buat teman-teman Semarang sekitarnya. Jangan lupa kalau mau cari pelek second, kalian bisa datang ke sini JDM. Di bawah sini alamatnya, ada nomor teleponnya juga. Jangan lupa telepon-telepon dulu, bisa chat-chat dulu ya, curhat-curhat dulu bisa. Segitu dulu video kita kali ini. Gua Lira, seru diri. Jangan lupa ingat pelek, ingat HSR. Assalamualaikum.